Ya, selamat sore Tribuners dan pemirsa Harian Surya. Saat ini saya sedang berada di lapangan luar Stadion Kanjuruhan, di mana pemain RMFC pada sore ini menggelar latihan sore di lapangan luar Stadion Kanjuruhan ini. Saat ini para pemain Arema sedang melakukan jogging santai sebelum menjalani latihan. Dan ini merupakan Stadion Kanjuruhan. Dalam latihan ini diikuti oleh seluruh pemain Arema FC, termasuk 5 pemain asing Arema FC juga ikut dalam latihan ini. Ya, sebelum pemain Arema FC menjalani latihan, tadi sempat melakukan doa bersama dulu di halaman luar Stadion Kanjuruhan, tepatnya di depan pintu VIP. Mereka memanjatkan doa guna mempersiapkan sebelum bergulir di kompetisi Liga 1 musim depan ini, dan mereka juga berdoa untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Kemudian para pemain diagendakan untuk menjalani latihan rutin di luar Stadion Kanjuruhan. Sesuai jadwal Liga 1, Arema FC diagendakan akan menjalani laga perdananya pada tanggal 2 Juli nanti menghadapi Dewa United. Singo Edan akan bermain sebagai tim tamu ketika menghadapi Dewa United itu. Dan kemudian di pekan keduanya, Singo Edan akan menjalani pertandingan menghadapi Persib Bandung.